Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih di hari ini Sabtu 22 Juni 2024. Bapak Ibu, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau pikirkan? Barangkali Bapak Ibu sedang sibuk mempersiapkan diri untuk berkegiatan di hari ini. Nah, sebelum berkegiatan, seperti biasa kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau baca dengar renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh ada di hari ini. Terima kasih Engkau pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru di hari ini. Dan saat ini sebelum kami berkegiatan di akhir pekan, kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca dengar renungkan firman-Mu. Tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Cukup panjang ini ya, ayat pasal ini kita akan baca, saya akan baca bersama secara bergantian. Gembala yang baik, ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya dari kepadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18. Di ayat 9, Tuhan Yesus berkata begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang merdeka. Katakan amin.
dimerdekakan dari penjajahan dosa, dilepaskan dari kutuk maut. Amin. Kemerdekaan yang kita peroleh dari Kristus meliputi segala aspek kehidupan ini. Tetapi yang terutama sekali adalah berkenaan dengan keselamatan jiwa. Keselamatan ini kita dapatkan karena Kristus telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia adalah gembala agung kita. Karena ada tertulis, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Orang-orang yang telah dimerdekakan, selain mendapatkan jaminan keselamatan, juga beroleh jaminan pemeliharaan dari sang gembala. Pemazmur menyatakan hal itu seperti tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Selain itu, kita juga mendapatkan jaminan perlindungan dari Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, padang rumput adalah suatu tempat yang membahagiakan bagi domba-domba. Namun hanya ada satu jalan menuju ke padang yang berumput hijau itu, yaitu melewati pintu yang benar. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kristus adalah pintu bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus tegaskan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Galatia pasal 5 ayat 13, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Domba tidak boleh bersifat seperti serigala. Jadi, tidak seharusnya orang percaya berlaku saling menggigit dan saling membunuh. Kristus adalah pintu dan gembala yang baik bagi kita semua. Olehnya hidup kita terjamin. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan bahwa kami telah dimerdekakan, sehingga kami tidak pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kami berbuat segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh kegiatan akhir pekan di hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.